dua faktor bagaimana. Jadi kita perhatikan nabrak jerujinya itu di mana ya. Sebut nabrak jeruji di bagian samping ya, di samping ya, seolah-olah dia melihat ingin menerkam lawannya. Itu bisa dipastikan burung murai batu over emosi ya, yang seperti itu. Dia bisa dicirikan, jadi ketika nabrak jerujinya itu di atas, ke atas ya, ke atas. Seolah-olah burung murai batu itu akan kabur ya, akan tetapi kan dia tidak bisa kabur kemana-mana karena semua dibatasi oleh sangkar burung murai batu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Amran Murai. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman penyebab burung murai batu nampar jeruji saat dilombakan. Di sini banyak masalah tentang bagaimana burung murai batu tersebut bisa nabrak jeruji ya ketika dilombakan. Dan banyak asumsi dari pemula ini khususnya ya, yang mengatakan bahwa burung murai batu nabrak jeruji itu over emosi. Tapi setelah saya menemukan pengalaman lagi lebih detail ya, tentang penyebab burung murai batu nabrak jeruji itu adalah ada dua faktor ya. Dua faktor bagaimana? Jadi kita perhatikan nabrak jerujinya itu di mana ya. Nah, ketika burung murai batu kita lombakan ya, burung murai batu tersebut nabrak jeruji di bagian samping ya, di samping ya, seolah-olah dia melihat ingin menerkam lawannya. Itu bisa dipastikan burung murai batu over emosi ya, yang seperti itu. Beda lagi dengan burung murai batu yang bisa dikatakan mentalnya kurang siap ya, tapi bukan berarti kalah mental, akan tetapi mentalnya kurang siap ya. Dia bisa dicirikan, jadi ketika nabrak jerujinya itu di atas, ke atas ya, ke atas. Seolah-olah burung murai batu itu akan kabur ya, akan tetapi kan dia tidak bisa kabur kemana-mana karena semua dibatasi oleh sangkar burung murai batu tersebut. Jadi di sini ada dua faktor ya, burung murai batu over emosi yang nabrak jeruji, dan ada burung murai batu yang mentalnya kurang bagus ya, ataupun belum mempunyai mental yang bagus ya. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan bagaimana burung murai batu kita saat di gantangan tersebut ya. Ketika burung murai batu itu sekali lagi nabrak jeruji ke samping kiri ataupun kanan, itu bisa dipastikan burung murai batu over emosi ya. Karena dia jelas ingin menerkam lawannya yang ada di samping kanan kiri burung murai batu tersebut. Beda lagi dengan nabrak jurinya dia ke atas ya. Dia jadi seolah-olah dia mau kabur ya. Kita lihat dari matanya saja sudah beda. Bedanya jadi dia merasa takut ya. Atau kalau kata manusia itu pura-pura tidak melihat ya. Jadi begitulah kira-kira penjelasannya. Maka teman-teman harus betul-betul menguasai burung murai batu kita ya. Menguasai, maksud saya di sini menguasai karakter burung murai batu tersebut. Jadi ketika kita sudah mengenali hal tersebut, jadi kita mudah sekali untuk menyettingnya kembali ya. Nanti setelah burung murai batu yang kita bawa lomba tersebut. Jadi ketika nabrak jeruji di kanan, itu sudah dipastikan over emosi, maka kita harus merawat kembali atau menyetting ulang kembali bagaimana caranya menurunkan emosi burung murai batu tersebut ya. Dan beda lagi ketika dia nabrak ke atas, nah disitulah ada salah satu poin penting yang harus kita rawat kembali burung murai batu tersebut, karena dipastikan dia mentalnya masih kurang pas untuk dibawa lombakan. Jadi di sini banyak faktor sekali ya teman-teman. Intinya teman-teman harus bisa mengetahui karakter burung murai batu yang kita miliki.
Beda lagi dengan burung murai batu kita baru beli dan kita bawa ke gantangan ya atau kita perlombaan, itu bisa dikatakan coba-coba karena juga kita ingin melihat bagaimana kerjanya nanti di perlombaan ya. Tapi yang sudah pemain ya, bisa dikatakan pemain yang senior, dia punya burung baru nanti dibawa ke perlombaan, jadi dia bisa melihat karakternya bagaimana burung murai batu tersebut. Nah, jadi salah satu kunci utama adalah teman-teman harus bisa melihat dan memahami karakter burung murai batu tersebut. Nah, jika teman-teman sudah bisa memahami karakter burung murai batu tersebut, jadi teman-teman nanti sangat mudah sekali untuk menyettingnya saat akan kita lombakan ya. Jadi kan ke pemula banyaknya kurang mengerti ya tentang bagaimana karakter burung murai batu. Dia hanya gacor dan bongkar isian saja di rumah, udah langsung dibawa ke gantangan ya atau ke perlombaan. Padahal sejatinya burung murai batu birahi ya itu sudah dipastikan gacor ya. Jadi adanya gacornya burung murai batu itu adalah burung murai batu itu sudah birahi. Jadi ini sekalian buat teman-teman yang mempunyai burung pastol ya, yang masih ngeriwik-ngeriwik ataupun belum bisa plong atau belum bisa suara lantang ya, itu bisa dipastikan burung murai batu teman-teman belum ke titik birahi. Jadi salah satu solusinya adalah naikkan dulu birahinya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua sesuatu kita harus dari pengalaman kita masing-masing ya teman-teman. Jadi intinya kita berbagi di sini, kita belajar di sini, bukan maksud saya menggurui ataupun rasa burung murai batu saya itu ya selalu juara ya, akan tetapi kita semua di sini belajar dan bagaimana cara menyeting burung murai batu supaya moncer di lapangan. Soalnya beda lagi dengan burung rumahan ya, burung rumahan asal sudah gacor saja di rumah sudah enak. Ya untuk yang masih ngeriwik, jadi hanya salah satu kunci utamanya yaitu burung murai batu tersebut belum birahi. Maka salah satu metodenya adalah teman-teman harus bisa meningkatkan birahinya. Bagaimana cara meningkatkan birahinya sudah ada di video saya sebelumnya ya, yang sudah saya buatkan bagaimana cara mendongkrak burung murai batu tersebut supaya birahi ya, supaya lebih gacor lagi. Terima kasih yang sudah menyimak video saya teman-teman ya. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat teman-teman Kicau Mania.